Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizah Zaman dalam buletin Awani jam ini. Kita mulakan dengan perkembangan yang baru saja kami terima. Kadar vaksinasi populasi dewasa dalam negara terus mencatatkan peningkatan dengan 67.4% atau lebih 15.77 juta. Individu telah pun melengkapkan vaksinasi mereka setakat ini. Manakala 87.2% atau 20.4 juta individu sudah terima sekurang-kurangnya satu dos suntikan vaksin COVID-19. Berdasarkan data yang dikongsikan jawatankuasa khas Jaminan Akses Program Vaksin COVID-19 JKJAV, perkembangan tersebut turut disumbangkan oleh pemberian 300,501 dos vaksin harian semalam. Daripada jumlah itu, 165,942 adalah dos lengkap dan 134,559 adalah penerima dos pertama. Johor mencetakkan pemberian dos kedua tertinggi diikuti Selangor, Kuala Lumpur, Sabah dan Pulau Pinang. Ini menjadikan jumlah kumulatif pemberian dos vaksin termasuk vaksin dos tunggal adalah 36.14 juta.